Polisi menembak mati seorang kurir sabu antar provinsi asal Aceh. Dari tangannya polisi menyita 2 kg sabu. Kurir itu berinisial EE, warga Lok Sumawe Aceh. Diketahui petugas kurir tersebut membawa sabu dari Aceh dengan menumpang bus. Dengan melakukan pengintaian, polisi pun mendapat titik terang kalau kurir tersebut menaiki bus pelangi dengan seorang diri. Setelah melihat bus tersebut dan melakukan penyetopan dan langsung melakukan pencarian terhadap tersangka. Setelah melihat tersangka, petugas langsung melakukan penggeledahan diri tersangka dan tas bawaan tersangka. Namun petugas tak menemukan apapun. Setelah petugas melakukan penggeledahan di tempat duduk tersangka, dia menemukan 2 bungkusan yang berisi sabu-sabu masing-masing seberat 1 kg. Dari temuan itu, petugas menggiring tersangka guna pengembangan. Namun saat akan turun dari mobil, tersangka merusak borgol dan menyerang polisi hingga polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur. Dan tersangka pun langsung diboyong ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan guna perawatan medis. Ketika di dalam dilakukan pemeriksaan, berdasarkan informasi awal bahwa ada seseorang dari Aceh, ya, inisial Eri Edi, memang kebetulan ada di mobil itu. Namun ketika dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan di dalam tasnya, tidak ditemukan. Tapi anggota tidak cukup puas, anggota tetap melakukan pemeriksaan lagi di sekitar panggungnya, ditemukanlah barang bukti yang diduga sabu seberat 2 kg. Nah selanjutnya, ketika dilakukan, ingin melakukan pengembangan lebih lanjut, tersangka diborgol dan dibawa. Nah ketika saat ini dikembangkan, dalam keadaan terborgol, pelaku membuka borgolnya dengan paksa dan melakukan perlawanan dengan anggota, sehingga akhirnya anggota melakukan tindakan tegas terukur dan tersangka meninggal dunia. Dari Medan, Abdul Meliala melaporkan.